bagus sama masyarakat warga di sini. Gratis ya sayur-sayuran itu ya? Iya. Bisa buat anak, diolah di rumah, buat anak, buat keluarga. Harapannya Mbak nanti ke depan? Harapannya supaya lebih baik lagi. Ya apa, nggak sayur ini aja, sekalian yang lain juga. Yang dilaksanakan di lingkungan RW1 Pacamati bersama rakyat. Pertamanya itu, ini itulah hanya dari RW1, salah satunya warga yang diberikan secara gratis untuk masyarakat. Jadi itu nggak ada unsur kayak pinjam tanah, itu nggak ada. Lalu duitnya ini berasal dari kelurahan. Perawatannya yang nyiram kayak gitu tuh kayak sukarela gitu, kayak volunteer, relawan kayak gitu. Sampai mau menyiram, sampai mau menanam. Untuk panennya ini diberikan langsung kepada warga. Jadi warga ini bebas untuk ngambil, Mbak? Iya, bebas, sangat bebas dan gratis. Yang merawat juga warga sendiri? Warga, nggih, warga semua. Mutu Sekar Gadung menanam yang ada dilaksanakan di tiap RW di wilayah Kelurahan Sekar Gadung. Jadi di wilayah Sekar Gadung ini kita menanam partisipasi warga sehingga nanti hasilnya dinikmati secara gratis oleh warga itu sendiri. Apa aja tanamannya, Pak? Tanaman ada lombok Cina, sawi, bayam, gambas, tomat, dan terong, dan itu semua adalah murni dari warga. Dan tentunya dibantu dengan arahan dari Pak Tri beserta jajarannya.